Update hasil playoff leg like 1 Liga Voli Putri Korea 2024, Pink Spider kalahkan Red Sparks. Hasil Liga Voli Putri Korea 2024 babak playoff leg like 1 antara Pink Spider versus Red Sparks berakhir dengan skor 3-1. Megawati Hangestri CS di Red Sparks harus kalah dengan dengan skor 3-1, 22-25, 25-13, 25-23 dan 25-23. Dikutip dari Tribun Mataraman.com, tim Red Sparks harus menerima kekalahan dengan skor 3-1, 22-25, 25-13, 25-23, dan 25-23 dalam pertandingan melawan Pink Spider. Pertandingan semifinal playoff Kovo League ini menggunakan format best of 3, yang berarti tim yang lebih dahulu meraih dua kemenangan berhak melaju ke babak berikutnya. Meskipun Red Sparks kalah dalam leg pertama, peluang mereka untuk lolos ke final belum sepenuhnya hilang. Leg kedua akan berlangsung di markas Red Sparks di Daejeon pada Minggu, 24 Maret 2024 pukul 17 waktu Indonesia Barat. Pertandingan ini menjadi kesempatan terakhir bagi Megawati Hangestri dan rekan-rekannya untuk melakukan comeback dan memaksakan playoff hingga leg ketiga. Dalam pertandingan tersebut, Opposite Willow Johnson dari Pink Spider menjadi pencetak angka terbanyak dengan 25 poin, diikuti oleh Kim Yeon Kong dengan 23 poin. Di pihak Red Sparks, outside hitter Giovanna Milana mengemas 31 poin dari 4 set yang dimainkan, sementara Megawati Hangestri mencetak total 20 poin. Meskipun Red Sparks kalah dalam leg pertama, mereka masih memiliki kesempatan untuk membalikan keadaan di leg kedua di markas mereka sendiri. Ini akan menjadi pertarungan sengit untuk melihat apakah mereka dapat memperpanjang pertandingan ke leg ketiga atau Pink Spider akan melaju ke final dengan kemenangan. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.